Ya itu tadi, kita kan dengar nih ada surat pemberhentian pencabutan moratorium dari Kementerian Koordinator Kemaritiman. Nah itu mengkhawatirkan buat nelayan di sini, karena kalau itu dicabut lagi reklamasinya, ini pasirnya kan dari sini, berarti penambangan akan marak lagi, pencurian pasir laut dan sebagainya, karena terus terang belum ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Jadi kalau ada pengerukan itu perampokan namanya. Ya sebetulnya nelayan di kawasan pesisir perairan Teluk Banten, ya di kawasan Serang Utara, itu ada di wilayah pesisir Desa Lontar, ada di Pulau Tunda, ada di Pulau Panjang, ada di Tanara, itu semua wilayah kawasan. Kalau kita lihat itu masih perusahaan yang lalu lah, ya masih perusahaan yang benar, yang amdalnya aja masih copy paste dan sebagainya. Ada 10 perusahaan, yes. Kalau dampak ke nelayan itu tidak akan ada penolakan kalau tidak ada dampak kerusakan. Artinya pencemaran air laut, karena yang namanya ngeruk pasir itu pasirnya diangkat, di atas itu dipilah, ya. Terus kotoran atau apa itu plankton, jekton itu dibuang lagi ke laut dan itu menjadi pencemaran. Kan untuk merusak lingkungan, tidak ramah terhadap lingkungan. Itu yang kita khawatir. Jadi, Budaya Latukon Sina yang sudah menyatakan bahwa Pemprov Banten itu merasa tidak keberatan itu. Padahal Pemprov Banten tidak pernah menyatakan itu. Itu pernyataan pribadi saya, tapi karena itu disampaikan kepada publik dan menjadi komisi media, itu membuat resah masyarakat lain. Penolakan adanya penambangan pasir. Terus, dari tahun 2004 sampai tahun 2007, terangkan masyarakat Banten yang menolak pasir. Kenapa? Karena kerusakannya sangat-sangat sangat mengganggu kehidupan Banten. Karena jelas ada, karena ada kerusakannya jelas ada penurunan dari yang dulu penghasilannya sehari 500 sekarang jadi 102 aja susah. Kepada orang-orang yang ingin menghancurkannya. Nelayan. Bekal mencari ikan lagi. Namanya identikan adanya penambang pasir laut dan teknologi. Manusia ini adalah sesuai dengan ada janji kampanye.